Puncak musim kemarau berdampak pada kondisi waduk Dawuhan di kecamatan Wonosri, Kabupaten Madiun. Waduk terbesar di kecamatan Wonosri ini kini kondisinya telah mengering. Padahal waduk Dawuhan menjadi tumpuan bagi ribuan hektar lahan pertanian. Sejak tanggal 10 September lalu, pihak pengelola waduk Dawuhan telah menutup pintu air. Saat ini volume air di waduk Dawuhan hanya tersisa 10 saja atau batas minimal sekitar 200.000 ribu meter kubik. Padahal normalnya, volume air di Waduk Dawuhan bisa mencapai 3,9 juta meter kubik. Akibatnya, kini 1.273 hektare lahan pertanian di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Monoasri, Kecamatan Balerejo, dan Kecamatan Madiun, tidak dapat teraliri air karena petugas Waduk Dawuhan telah melakukan penutupan pintu untuk pemeliharaan bendungan. Sejumlah warga memanfaatkan momen kekeringan pada tubuh bendungan untuk menjala ikan. Ikan yang dihasilkan dijual di sekitar area waduk dan sebagian dibawa pulang untuk lauk pauk. Carikan. untuk lele nila ikan nih. Hmm. Iya kalau surut sudah diambil ikannya. Hmm. <laughs> Ini kan seperti ini anu apa itu waduk ini tanah sampai sana sana memenuhi dalam waduk pak ini waduk sudah kering, berarti ini sudah air nggak ya. bisa dikeluarkan nggak ya? boleh sama oh. pengairan nggak boleh dikeluarkan bukan oh. nggak boleh kering waduk dimana-mana ditutup berarti sudah nggak bisa untuk pertanian ini pak ya nggak bisa oh. terakhir mas ini terakhir ya. <laughs> Biasanya nanti dibuka lagi waktu musim hujan atau gimana? Ya kalau musim hujan airnya datang penuh baru baru dibuka. Hmm. Kalau belum penuh ya belum dibuka. Untuk saat ini kondisi volumenya sudah menurun, ini di batas minimal dan untuk pintu air sudah ditutup per 10 September kemarin. Itu sudah. Untuk saat ini volume di bawah 10 persen. Oh, jadi air sudah nggak bisa keluar ya? ya. sudah tidak bisa keluar untuk pemeliharaan tubuh bendungan. Hmm. Kalau untuk sawah di sini memang untuk eh, awal tanam di MT3 itu dari bendungan, kemudian untuk pemeliharaannya warga memakai sumur sipil <tuh> untuk bantuan pemeliharaan sampai panen. berapa luasan sawah? Untuk untuk luas sawah 1273 hektar. Pasca penutupan pintu bendungan, petani diimbau menggunakan air dari pompa sibel untuk pemeliharaan tanaman padi pada musim tanam ketiga ini. Andi Artana, Madiun, Sakti TV.